Lokasi Pasar Damar ya, berarti yang mau adopsi. Sementara belum bisa bawa pulang karena keadaan terbatas. Ini baru dibuang. Itu udah berapa minggu? Tuhannya ya sudah ya stasi lah. Ya kemungkinan 2 minggu tahan. Masa? Cih? Itu mau mencari susu dia. Terus mencari susu. Iya. Duluan 15 anak. Ini sudah betul berapa? Soal sudah meninggal. Tambah lagi ini tambah berapa? Ini 45 nih. Ini pada makan anak kecilnya. Sekali lagi buat teman-teman kalau ke pasar ke tempat sama jangan lupa bawa minum sama makanan. Ini pada tidur semua nih. Foto tidur yang lain entah kemana ya, kayaknya ada yang ngambil. Udah kita tinggal lagi ya, buat tidur dulu. Bos ya, lihat dia mau adopsi bisa langsung kesini ke pasar. Bos. Bos. Ayo makan yuk. Lokasi pasar. Bila dia mau adopsi bisa WA saya. Ini keadaan maksudnya di dalam pasar. Bisa dihitung sendiri. Intinya bila ada yang adopsi bisa langsung ke lokasi. Dan bila saya yang ngantarkan saya nggak bisa. Karena ini aja udah malam saya nyempetin waktu sebelum kerja ngasih makan mereka. Jadi sekali lagi bila ada yang adopsi bisa langsung ke lokasi. Intinya saya hanya bisa ngasih tenaga, ngasih makan saja, nggak bisa ngantar ke orang yang adopsi. Jadi bila dia mau adopsi ya bisa langsung ke lokasi, turun aja ke lapangan, jadi bisa tahu keadaan kucingnya dan bisa milih sendiri. Syukur-syukur bisa diangkut semua ya, bisa diadopsi semua. Sayangnya bisa kayak gini, cuma bisa ngasih makan, nyempetin waktu sebelum kerja. Jadi pada teman-teman yang ngasih saran, mas, kalau mau adopsi tolong diantarkan ke tempat saya ya mas, maaf ya nggak bisa. Intinya saya bisanya hanya kayak gini, ngasih makan, membuat video, share, hanya bertujuan untuk semoga banyak yang mau adopsi dan turun ke lapangan. Lokasi di Pasar Damar ya, bila dia mau adopsi anak-anak kucing ini. Langsung aja ke lokasi. Ini keadaan anak kucingnya.
bagi yang buang anak kucing atau buang kucing di sini, jangan lupa dikasih makan. Jangan asal buang, kasihan sama mereka. Bagi yang mau adopsi bisa langsung ke lokasi ya. Ini keadaannya. Buat teman-teman yang tadi atau ada yang kasih saran, mas ada yang mau adopsi tolong dikasih ke tolong bawakan ke rumah dia atau gimana, saya nggak bisa, saya hanya bisa ngasih makan saja, dia suruh ngantar atau suruh kemana saya nggak bisa. Intinya kalau mau adopsi bisa langsung ke lokasi, soalnya hanya saya hanya bisa ngasih makan saja, tidak bisa lebih dari itu. Ini saja hanya nyempetin waktu sebelum berangkat kerja ya, nyempetin waktu ngasih makan dulu baru ke kerjaan. Jadi kalau bila disuruh ngantar kucing ke yang mau adopsi saya nggak bisa. Jadi yang mau adopsi bisa langsung ke lokasi. Jadi dia bisa tahu keadaan kucingnya gimana di jalanan di lokasi langsung. Bagi yang buang kucing sekali-kali ditengok dikasih makan. Ini kalau siang, pagi sampai sore pasar seperti neraka ya bagi mereka. Bila dia mau adopsi ya bisa langsung lokasi. Ini adanya tanggal 29 Mei 2020. Cacat tuh, oke, habis kita ambil ayamnya. Sayang, kemana? Tidur. Kamu anak kecil juga tidur. Udah ya. Tanggal 29 Mei 2020. Keadaan kucing di pasar. Bila dia mau adopsi langsung ke lokasi. Jalan masuk komplek ya. Tanggal 29 Mei 2020. Keadaan kucingnya kayak gini. Ini betul sakit. Itu kompleknya. Berarti mau adopsi bisa langsung ke lokasi. Makan ya. Halo bos. Lokasi samping TPS Meranti Banyumanik Semarang Selatan. Jadi yang mau adopsi bisa langsung ke lokasi. Kenapa saya bilang yang mau adopsi langsung ke lokasi ya? Karena bila adopsi turun ke lokasi mereka tahu keadaan kucing-kucingnya gimana. Jadi nggak mengandalkan mas mau adopsi terus minta tolong suruh ngantarin ke tempatnya, saya nggak bisa.
Jadi saya menutamakan yang mau adopsi langsung aja ke lokasi, jadi dia tahu keadaan ujung-ujungnya. Ya, pada ngumpul semua. Ini dari jauh. Jadi di taman sana itu masih banyak. Tuh. Dilihat kan bisa dihitung. Tuh di sana juga ada nih, satu nih. Tuh di sana masih ada juga. Sekali lagi, jadi bila ada yang mau adopsi ya bisa langsung ke lokasi. Karena langsung turun ke lapangan itu lebih tahu keadaan ujung jalanan. Oh, buat teman-teman yang punya makanan sisa ya bisa dikumpulkan, jadikan satu, titipkan ke komunitas yang ada di area masing-masing. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. 12 masih ada di pojokan sana, berapa ya? Ya intinya buat teman-teman kalau bisa langsung turun ke lokasi di areanya masing-masing ya, jadi bisa tahu keadaan ujung-ujungnya kayak gimana. Keadaan ujung di TPS Pasanjati Banyumanik Semarang Selatan. Bila dia mau adopsi bisa langsung ke lokasi dan bisa milih sendiri ya. Jadi kalau bila turun ke lokasi kan keadaan kucing bisa tahu bagaimana keadaan kucing-kucing di jalanan, tempat sampah, di pasar-pasar. Dan kenapa saya nyuruh ke lokasi langsung karena itu, jadi kamu bisa tahu keadaan mereka aslinya kayak gimana, jadi nggak bisa lihat di video. Utamakanlah turun ke lapangan, kasih makan secara langsung. Jadi tahu keadaannya gimana. Banyak pilihan nih. Kok kalau dia mau adopsi bisa langsung ke sini. Bagi teman-teman yang punya makanan sisa ya bisa dikumpulkan, jadikan satu, titipkan ke komunitas di areanya masing-masing. Ini dari agak kejauhan, mungkin bisa dihitung ya. Hitung sendiri ya. Ini baru sebagian, jadi yang lain di dalam.
Leo itu. Iya, sudah diobatin juga. Yang tiap malam ke bawah sama yang ini. Infus juga ada. Hush. Hei, makan nih.